Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mereview salah satu sarana keselamatan yang ada di Kalimantan Selatan. Ini adalah babatsal 41 macam yang dibikin oleh seorang yang ahli di Martapura. Seorang yang punya keturunan mulia, ilmunya bersanad ataupun bersambung kepada guru-guru dan gurunya. Biasanya babatsal ini dipakai orang tatkala ada suatu peristiwa genting, misalnya dalam peperangan mau berangkat ke suatu tempat yang angker, mau bepergian jauh, bisa dipakai orang ini. Ya, insya Allah selamat. Namun sebelum kita memakai babatsal, alangkah baiknya kita mengaji dahulu masalah ilmu tauhid agar jangan sampai kita menuhankan segala sesuatunya. Insya Allah kalau ilmu tauhidnya sudah mantap, syariat tetaplah syariat hakikat ya, yang maha kuasa juga yang menyelamatkan kita. Salah satu pembooster babatsal ini yang saya pakai adalah minyak wangi keraton. Insya Allah kalau babatsal kayak gini, bukan arahnya yang ke ilmu hitam atau ke kiri, enggak. Ini ilmu putih, ilmu yang diwariskan turun-temurun ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ada di Kalimantan Selatan. Babatsal ada beberapa macam yang saya ketahui. Ada yang 9, isinya ada yang 7 mungkin, dan ada yang bahkan yang sampai 99. Kalau ini cuma 41 saja. Bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa komen, like, and subscribe-nya ya bro TKS.